Assalamualaikum semua. Hai, jadi kali ini saya kembali semula with another reaction video buat kamu semua. Jadi sebelum ini saya ada react satu short film yang bertajuk Keajaiban Tuhan. Dan ada someone suggest saya untuk react part 2 bagi short film ini, yang mana watak rahim juga. So short film tuh bertajuk Bunda, short film Makassar. Saya belum tengok lagi itu video, dan ya saya harap saya tidak tewas lah macam saya react short film yang sebelum ini yang bertajuk Keajaiban Tuhan tuh. Jadi tanpa basa-basi, jom kita saksikan short film tersebut. Katanya si Rahim, Patu. Rahim tunggu kan nak. Udah anakku, Rahim. Masa Rahim, Allah. Rahim, makan kau dulu nak. Buru-buru kau mah, terlambat kau ujian. Rahim, makan kau dulu nak. Dede, mana nak ini anak? Sudah capek-capek masak. Ah, bikin rindu ibu pula, bikin rindu mama saya. Ya Allah, kenapa tuh? Bunda, selamat datang. Selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau soal yang ini pasti Rahim yang paling jago, karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab, apalagi ini cuma 2 soal, Ji. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1. Apa? Apa sih? Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Nah, kalau mau kita pergi ujian, usahakan jangan seperti ini pakaian tak nak dikasih masuk nak. Kenapa Cima? Kan saya jito, sarma juga, jangan mencuri si gayaku. Bukan begitu, mama mau lihat baik, ayah jadi baik pas seperti ini. Kita mentong main sekali kita urus sih, udah tau deh. Tak baik. Sedikit je nak mau dikerasa kau dah. Ini mama kalau dikasih tahu, nak sekali mendengar. Demi kebaikan Taji juga, mak. Pokoknya nak boleh kita makan ini. Sampai kau pulang ujian, kita nak boleh makan ini. Dia perlu cakap nicely. Kalaupun dia larang ibu dia makan. Sujud ampunkanlah dosaku. Melukai hatimu. Wow, background musiknya bikin menembakkan sedih. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Shoot filmnya sangat-sangat
sedih. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tangisku dalam sendiriku. Kenapa dia pulang? Masya Allah, sebuah short film yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat menginspirasikan. Siapapun dia yang buat ini short film, teruskan menghasilkan karya yang sebegini. It is so good untuk dikongsikan kepada ramai orang di luar sana. Sangat-sangat inspiring, membuat ramai orang tersentuh, sudah pastinya. Teruskan membuat film yang berkualiti dan bermanfaat seperti ini. Ada pelajaran yang sangat-sangat penting yang perlu kita pelajari dari video ini. And ya, tiba-tiba saya jadi rindu dengan mama saya sendiri, walaupun dia ada dalam rumah sekarang. So, thank you so much kepada orang yang sudah request saya video ini, short film ini. It is so good untuk saya react, dan pada masa yang sama saya boleh, mungkin saya boleh spread something good buat kalian yang menonton reaction video saya. Dan ya, terima kasih sangat-sangat sebab kamu sudah menonton reaction video saya dari awal hingga tamat video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Riza Official, like this video, share kalau kamu sudi, dan komen. Okay? Bye, see you in the next video. Assalamualaikum.